Babin Kamtibmas Polsek Senen bersama Babinsa menyambangi tanah kosong lapak pemulung di Jalan Raden Saleh, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Kegiatan ini sekaligus pembinaan kepada para pemulung barang bekas agar pemulung tetap mengedepankan persatuan dan kesatuan. Pada kesempatan tersebut, Babin mengajak Ketua Pemulung Bapak Sidol untuk bekerja sama dalam menciptakan situasi Kamtibmas agar tetap kondusif. Selain itu, dalam sambangan tersebut, Babin Kamtibmas beserta Babinsa memberikan saran dan menghimbau kepada pemulung barang bekas agar menjaga keamanan di wilayah Kenari sehingga tidak terjadi perkelahian dan cekcok sesama pemulung. Di samping memberikan saran dan himbauan, Babin dan Babinsa juga memantau perkembangan situasi di masyarakat yang sekarang ini masih kondusif dan terpantau aktivitas warga masih berjalan normal tanpa adanya gangguan Kamtibmas yang menonjol. Dari Jakarta, tim liputan Tribrata TV, salam Tribrata. Ketuanya ya. Kita Pak Dul ya. Oke, monggo.